Naib Presiden Kanan Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber Security Malaysia, Dr. Asmawi Fadilah Muhammad Arifin berkata, terdapat beberapa analisis yang boleh dijalankan bagi menentukan kesahihan sesebuah video. Teknik yang paling mudah dan popular adalah dengan menjalankan analisis terhadap bayang-bayang, objek yang dipersoalkan dalam video tersebut dengan sumber cahayanya. Sekiranya bayang-bayang untuk setiap objek tidak konsisten dengan sumber cahaya, maka terdapat kemungkinan besar bahawa ia adalah video palsu. Ujarnya, untuk memastikan video tersebut palsu atau tidak, ia boleh ditentukan menerusi penilaian konsistensi kadar perubahan piksel warna pada setiap rangka video tersebut. Perbezaan tahap piksel warna akan dapat dikesan sekiranya video tersebut mempunyai elemen superimpos atau kesan imej janaan komputer CGI. Tegas Aswami, ia penting untuk melakukan analisa forensik multimedia terhadap video dan audio bagi menentukan kesahihan sesuatu video agar tiada sebarang maklumat palsu disebarkan.